Ya, halo guys, jumpa lagi dan gue di Gamebrace. Kembali gue bakal coba mainkan game Project Castaway. Dan oke guys, sekarang gue udah sampai di pulau. Kayaknya ini pulau terakhir nih guys ya. Gue gak tahu juga. Ini pulau yang paling jauh nih guys, di antara pulau-pulau yang lain. Dan di sini gue menemukan tempat kemah. Ini kayak tempat kayak bekas ada orang guys di sini. Cuma gue gak tahu pasti siapa di sini, dan gue bakal coba mencari petunjuknya guys di sini. Oke, kita bakal coba mengelilingi isi pulau ini guys. Oke, sebelumnya gue bakal coba cari makan dulu kali guys di sini ya. Perutnya udah mulai keroncongan ya. Oke guys, dan nanti juga gue bakal coba upgrade rakit gue, dan gue bakal coba ngambil batang-batang pohon ini guys, log ini, dan bakal gua angkut ke atas rakit sana, rakit kita guys. Alright, oke, gua cari kelapa dulu, mana nih guys? Oke, kita makan dulu guys. Oke, nice. Mungkin sekarang aja kali ya, gua bakal coba ngupgrade. Oke, di sini gua bikin dropbox dulu mungkin. Kita bikin storage di sini yang paling kita taruh sini, dan ini kayaknya gua taruh sini aja kali ya, tapi gua nggak ada jatuh juga sih ya, taruh sini aja lah. Oke, ini gua mau ngetes guys sebenarnya, ini kira-kira bisa nggak nih kalau gua bikin rock atau apa namanya rock lock di sini, rock lock lalu ya lock rack. Kira-kira nih perahunya bakal atau rakitnya bakal ini gak nih di sini ya, terbalik ya, mungkin gue bakal taruh di sini guys. Oke, gue bikin ini, kok gue buang dua aja guys. Gue nggak tahu pasti. Mudah-mudahan aja nggak ngebug ya guys ya. Kebalik sendiri gitu. Oke, ini kayaknya udah cukup. Oke, mungkin kita tambah lagi di sini. Box yang kecil. Oke. Mudah-mudahan nggak terbalik guys ya. Oke, ini gua di taruh dulu guys. Alright. Ya, di sini juga gue menemukan tin sama copper ore. 2000 years later. Oke guys, udah jadi. Sekarang saatnya kita bakal coba cari makan dulu guys. Oke, perutnya. Oke, kebetulan kita lapar dan nah. Langsung aja kita bakal rujak ini. Kita berburu dulu guys. Oke. Alright, habis itu kita bakal coba masak ini. Oh man. Oke, kita makan dulu. Oke, habis itu kita bakal coba taruh bahan-bahan. Oke, botol gue udah komplit nih guys, udah terkumpul 7. Ini bakal gue taruh aja di sini ya. Ini bakal kita bawa nanti buat kita tanam di pulau utama kita, gooseberry. Oke, kita makan dulu guys. Burmeat, wah ini kebakar. Oke, kita juga dapat cabai di sini. Ini bakal gue taruh di sini guys. Mudah-mudahan nggak jatuh ke laut ya. Oke, kita lanjutkan lagi guys.
Nah, sekarang kita bakal coba menyelusuri isi pulau ini, guys. Oke, ini pulaunya luas juga ya. Ini kita ambil. Oh, penuh lagi. Oh iya, gelas. Bakal coba taruh shot gelasnya dulu, guys. Oke, kita taruh dulu shot gelasnya. Ya, gue lupa. Oke, gue bakal set dulu. Gue bakal coba set. Ini pulaunya lumayan luas juga ya. Oke. Kita pause pada. Karena gue nggak tahu binatang apa aja yang ada di pulau ini. Oke, ini buat persediaan makanan. Gue bakal coba berburu kura-kura lagi. Oke, ada kepiting juga di sini, guys. Nice. Sorry. Ini kenapa susah banget. Oke, kita buang. Oke, di atas gue lihat ada bendera, guys. Mungkin gue bakal coba ke atas sana. Wow, ini tempat apa ya, guys? Kayak tempat. Oke, wow, yes, kita punya blueprint lagi di sini. Coba, gue bakal coba lihat blueprintnya apa di sini. Double axe, double set axe, much like Viking battle axe. Oke, nice. Gue bakal coba buat double axe dulu, guys. Oke. Stone. Oke, kita punya. Oke, kita punya satu tali dan. Oke, gue bakal coba bikin double axe ini. Wah, belum, guys. Small stick. Ada gak ya small stick kita? Oh, banyak. Yang belum ada ropes. Oh, dua, guys, dua. Oke, sorry. Nah, ini dia, coba kita lihat. Oke, ini gue bakal coba taruh dulu di sini. Woi deh, mantap, double axe. Oh, di sini gue ngeliat nggak ada. Kayaknya kuat nih, guys, nih. Coba dah, gue bakal coba tebang satu pohon di sini. Oke, oh, nice. Ini kuat, guys. Nggak habis-habis nih kayaknya nih. Wah, keren. Oh, ini keren banget sih. Senjata terkuat nih kayaknya nih. Oke, ini kita koleksi dulu. Oke, kita bakal coba naik ke atas karena di atas sana gue ngeliat ada bendera. Ah, ada gubuk juga, guys. Oke, gue bakal coba mungkin dari sini kayaknya lagi. Alright. Mana nih? Kita lihat sini. Oke, ini kita coba nyalain ya. Nice. Ada tempat tidur juga, coy, di sini. Oke, tempat hati-hati, gua ngeli ada serangga juga di sini. Oh, rotten salmon. Wow, benar kan? Cek lo. Rotten salmon, guys. Oh. Ini gede banget ya. Oke, ini gue bakal pindahin dulu dah di sini. Ini nggak bisa gue rotten salmon, kayaknya nggak bisa di ini nggak bisa dimakan. Oke.
Oke, ini gede banget. Oke, di bawah sini ada tulang belut. Gold arrow. Oke, ini kita ambil. Waduh, penuh lagi. Oke. Kita masak dulu, guys ya. Kita masak dulu. Oke, di sini. Nice, banyak banget penemuan-penemuan penting nih, penemuan item-item penting, guys. Apa di sini ada harta karun ya? Inventory-nya penuh, guys. Aduh, ini gosong lagi. Oke, kita makan dulu. Gosong. Inventory full. Oke, ini karena oke, mungkin ini bisa. Arrow kita terlalu penuh, guys, di sini. Bakal coba kosongin. Wah, tetap nggak bisa. Oke. Nice. Kita ambil dulu. Dan mungkin sisanya aduh, burn meat lagi. Oke, gue bakal coba taruh anak panah emasnya di Dropbox, mungkin di storage. Ini penting, kita ambil dulu, guys. Oke, sorry. Guys, gue nemu cincin di sini, rare ring. Oke. Nice. Gold knife. Oke, kita bakal coba naik lagi ke atas setelah kita taruh gold ring ini, guys. Oke, gue bakal coba taruh di storage. Mudah-mudahan nggak hilang, guys ya. Wah, ini turun dari mana nih? Oke, dapat cincin nikah. Oke, kita coba taruh dulu di storage. Oh, very tired, you need sleep. Oke, kita bakal coba tidur. Oke, gue bakal coba taruh dulu, guys, di sini. Ini kenapa pada jatuh semua sih barang-barang gue? Oke, ini kita bawa. KB juga kita bawa, guys. Oh, gue nggak tahu nih kenapa pada kecebur semua nih. Oke, kita bakal coba taruh lagi di sini. Mudah-mudahan sih pada saat kita bawa kayunya, kayunya nggak pada jatuh, guys ya. Ini mungkin kita taruh di sini. Ada lagi nggak ya? Oke. Oke, gue bakal coba save dulu. Oke, lanjut, gue bakal coba ngumpulin log kayu dulu, guys, di sini. Mudah-mudahan sih rakitnya nggak terbalik, guys ya. Oke, oh iya ini, guys, sebentar, gue bakal coba, mungkin gue bakal coba nambahin layer, guys, sini. Oke, gue bakal coba nambahin layer dulu, guys, di sini. Oke, nice. Nice, sudah jadi.
Nah, sekarang kita bakal coba ngumpulin semua batang kayu yang ada di sini, guys. Oke, guys, ternyata sayang banget setelah gue kumpulin semua log yang ada di atas rakit ini, tiba-tiba rakitnya terbalik, guys, dan nggak bisa kembali lagi seperti semula. Dan oke, apa boleh buat, itu udah dua kali gue lakukan. Gue nggak tahu ini kayak ngebug atau gimana gitu. Rakitnya terbalik dan nggak bisa balik lagi seperti semula. Oke, mungkin di sini gue bakal coba fokus nyari blueprint atau petunjuk yang ada di pulau ini aja, guys. Oke, dan ini bakal gue coba bongkar. Nah, mungkin lognya itu bakal gue cari di dekat-dekat pulau utama aja kali ya. Oke, kita mampir dulu, guys, sebelum kita ke pulau utama. Oke, gue bakal coba ngisi log lagi, guys, di sini. Mudah-mudahan sih nggak terbalik lagi, guys, ya. Oke, gue bakal coba ngambil log dulu, guys, di sini. Atau batang kayu. Kira-kira bisa terbalik lagi nggak deh? Gue coba dulu, guys. Oke, lumayan cerah nih cuacanya. Oke, barang-barang gua di sini pada hanyut semua, guys. Nggak tahu kenapa ini. Oke, gua nggak tahu nih imbang atau enggak nih, bro. Oh my god. Oke. Oke, sebelum terbalik mungkin ya, mudah-mudahan sih enggak. Gue bakal coba save dulu, guys. Ini ada log kayu. Gue bakal coba angkat dulu, guys. Memastikan mudah-mudahan aja enggak terbalik lagi. Nah, kayak gitu, guys, tuh. Nah. Kebak lagi, Nas. Itu yang gue maksud, guys. Terbalik. Oke. Itu udah gue save ya, guys, ya. Gue nggak tahu ini kayaknya nggak imbang, guys. Ini kayaknya dah. Bagaimana gue nggak paham juga dah. Setiap ada badai pasti kayak gini. Oke, gue bakal coba load ulang lagi, guys, ya. Oke, guys, sudah pagi dan rakit kita kembali seperti semula, udah nggak terbalik lagi. Dan mungkin di sini gue bakal coba hancurin lock racknya dulu, guys, atau rak buat ini, guys. Rak untuk lognya bakal coba hancurin. Alright. Ini mungkin gue taruh dulu di sini. Ini gue bakal coba bikin ember. Oke, gue bakal coba hancurin. Mungkin ngebug ya kalau kita bawa apa namanya, lock racknya itu atau locknya itu pada saat badai. Oke, gue hancurin dulu. Dan setelah ini hancur, kita bakal coba menelusuri isi pulau yang ada pesawat jatuhnya, guys. Ini mungkin bakal gue buang dulu, guys. Ini nggak imbang juga nih rakitnya. Oke, kita bakal coba telusuri isi pulau yang ada pesawat jatuhnya. Oke, di sini gue harus hati-hati karena ada leopard juga, guys, di sini, guys. Gue nggak mau mati di pulau ini, guys. Oke, di sebelah mana? Blueprintnya tersembunyi banget di sini. Gue bakal coba. Oh, ini pisang. Kayaknya nggak ada ya. Belum semuanya sih si pulau ini gue telusurin.
Oke, tetap waspada karena di sini ada jaguar juga, guys. Oke, mungkin di atas ya. Oke, di sini. Oke, nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada jaguar. Kita tetap waspada di sini. Oke. Wah, apa itu yang gerak? Ada guys, untung. Oke, kita bakal coba ke atas lagi. Apa ini? Kalau jengking banyak banget. Nah, bener guys, ada belum dua, tiga blueprint di sini. Nice, feeling gua emang. Oke, kita coba cari lagi guys di sini. Oke, gua bakal coba periksa blueprintnya apa ya. Oh, mungkin jangan di sini ya. Oke. Bakal coba cari lagi apakah ada kemungkinan. Gue jadi ngeri juga sih guys. Di depan tuh bener aja guys, ada jaguar. Oke, kita jangan. Oke, gue nggak mau ngambil. Wow. Oke, gue nggak mau ngambil resiko guys, tapi kayaknya gue salah jalan deh ini. Oke, gara-gara leopard nih guys, gue bingung gue harus lewat mana. Jauh banget lagi. Oke, kita bakal lewat samping tebing ya guys. Aduh. Oke, bentar. Kayaknya gue ada. Oke, nice. Ambil led ke atas. Ngerinya dia nerekam apa? Leopardnya nerekam dari atas. Ngeri juga deh. Oke. Oke, nice. Aman. Oke guys, sebelum kita kembali ke pulau utama, gue bakal telusuri lebih lanjut guys pulau yang ada di depan kita ini. Oke, sebelumnya kita udah pernah kemari guys ke pulau ini, cuman belum semua gue telusurin. Kemungkinan ada blueprint atau botol yang mungkin gue lewatin, gue nggak tahu. Dan gue bakal coba menepi, kita bakal coba menepi guys kemari. Oke. Mungkinan di sini ada lagi nih, guys. Oke, gue bakal coba cari makan dulu. Wow. Penuh. Kita buang aja deh ya. Oke, nice. Oke, gue bakal coba cari lagi di sini. Ini di sela-sela sini ada, guys. Ah, bener guys. Ada satu di sini. Blueprint. Gue belum coba cek, nanti aja pas kalau udah kita sampai di pulau utama gue bakal coba cek. Ini ada pisang, kita bakal coba ambil.
Oke, kayaknya kemungkinan sih udah gue cek semua, guys. Coba lagi ya. Oh, di sana juga ada, guys. Oke, gue cek lagi, guys, di sini. Ntar gue bakal ambil blueberry dulu. Polar berry. Ini bakal gue coba tanam nanti di markas atau di pulau utama kita. Kita makan dulu, guys. Nice. Oke, kita coba cek lagi. Wow. Nah, ada lagi, guys. Ada lagi. Nice. Satu blue pin lagi. Oke, di sini udah nggak ada. Kita bakal coba cek blueprint di sini, guys. Ada atau enggak ya? Nah. Look what I found, man. Nice. Sekarang kita bakal coba cek dulu, guys, blueprintnya. Hornet. Oh, ini yang baru nih, guys. Advanced bird. Oke. Wow. Ini ada clipper, guys. Oke, ini kayaknya, wah, keren nih, guys. Oke. Oke, di depan. Oke, kayaknya udah komplit semua. Oke, kita bakal coba kembali ke pulau utama kita, guys. Oke, guys, akhirnya kita kembali ke pulau utama dan langsung aja gue bakal coba turun. Oke, guys, kita bakal coba periksa lagi blueprint yang tadi udah kita dapetin. Oke, di sini kita udah bisa bikin clipper Happy Maxip. Oke, ini alat perkakas ya, double axe udah kita pakai. Jaguar knife, jaguar spear, sama trident. Oh, ini kayaknya buat nangkap ikan deh. Kayak gua nggak tahu. Oke. Oke, guys, gitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Oke, sampai ketemu di next video. Bye-bye.